Halo Kanista, balik lagi sama kayak biasa. Hari ini kita kedatangan update terbaru dari Hello Neighbor. Yap, ini Alpha 2 baru aja rilis hari ini bro ya. Jadi beda banget dengan game yang kemarin-kemarin kita lihat. Oke, kita mulai aja bro ya, let's go. Here we go. Kayak katanya sih rumah baru, tetangganya sama. Hey, itu mobil kita kah? Seperti biasa bro, kita pindahan. Yo, sebenernya udah mulai beda-beda nih kelihatan. Itu rumah kita kah? Oke, okay. Rumah kita jadi lumayan gede nih bro. Tapi kita lihat dalamnya bener gede apa enggak ya. Oke, kita sama. Oh, udah mulai bro. Oke, kita mulai bro. Press E to open. Oke, pencet E. Ini bro rumah. Oh, seperti biasa, yes. Yes. Ini kayak katanya sih awal-awalnya ada dikasih tutorialnya sama. Jadi gak usah khawatir. Oh, sekarang lebih gampang bro. Gak ribet kayak kemarin ya, sekarang get inside, move stuff inside gitu. Sama aja sih. Oke, sekarang kita pertama-tama harus kesini dulu kah? Mana-mana kita harus ngapain? Oh, kita harus ngebuka ini bro ya. Ada bell, kita harus ngebuka ini. Oh, the key is under the stone beneath the mailbox. Oke, kita cari mailboxnya. Oh, ini dia, pencet E. Hold E. Oh, ngambil sekarang ditekan. Oh my god, kuncinya diambil sama gunung gagak kayak bocah. Klik kanan lempar bro, oke. Jadi kemarin kalau ngambil, gue lupa lagi, sekarang tekan E terus. Oke, gue lempar. Seno! What? What? Oh, ini udah tekan bro, tekan hold. Hup! Nice, kita ambil. Kuncinya mana pak? Kita kan nyari kuncinya. Nah, ini dia, oke. Pencet E, tekan terus E-nya bro. Oh, gak ada-ada, oke. Let's use, oke, kita buka, klik kiri. Oke, klik kiri bro. Oh my god, ke kunci pak. Gak bisa dibuka. Kayaknya kita butuh sesuatu buat copotin ini bro. Mungkin ada palu atau apa gitu. Wow, pakai linggis. Oke, kita ambil juga. Oke, pencet E ya. Oke, gue sambil belajar bro ya. Belum terbiasa tekan E terus bro. Tekan gitu. Oke, sekarang klik kiri. Nice. Ini juga. Oke. Oh my god. Gue kangen game ini baru kemarin juga. Oke, udah. Buka please. Yos. Caca. Berantakan pak. Setidaknya ini bukan kos-kosan kayak kemarin pak ya. Kita tutup, jangan ada copet di antara kita. Oh my god. Oke bro, belajar dari pengalaman kemarin. Pokoknya setiap detail kita buka bro ya. Kita lihat bro, siapa tahu kita menemukan sesuatu yang aneh. Ini apa sih? Berarti kita ke kamar ya. Yos, ini dia, oh my god. Ini kah kamar kita? Ada topi pak. Klik kanan, lempar. Yos, bisa dipakai kah? Jangan bisa dipakai. Enggak, pak. Oke, bodo amat. Oke, kita lempar. Ada sesuatu sebelah sini, pak. Oke, enggak ada apa-apa. Sini. Rumah kita benar-benar gede sekarang, pak. Yos, oke, sini enggak ada. Sebelah sini, nope. Laci. Oke, laci enggak ada. Bawah laci. Enggak ada juga. Oke, kosong. Oke, kayaknya ini masukin ke dalam, bro, seperti biasa. Kita bakalan simpen ya. Oke, ini ambil. Ini juga ambil. Oke, kita bawa ke dalam. Wow, my god. Here we go. Setidaknya kita udah berhasil beres-beres. Dia capek. Aduh, ini pintu satu lagi bro, belum dibuka. Satu lagi belum dibuka. Ya udahlah, gak apa-apa ya. Ntar aja kita istirahat dulu. What? Kenapa dia? Wow. Oh my god, dia lagi pak. Aduh. Tetangga kita sama lagi. Oh my god, kita dikunci di ruangan gak? Oke, ada kartu. Dia lagi ngetok-ngetok seperti biasa bro. Dia ngetok-ngetok pintu, tapi gak ada tulisan exitnya, beda lagi. Oh my god, dia mabok pak. Wow, oh ini ada exitnya bro. Oh ini kartunya masukin ke situ, ke tempat exit bro. Jadi, aduh, kaget. Jadi kita nyari kartu, kayak ID card gitu bro, buat ngebuka pintu itu kali ya. Sama. Wow. Oh my god, dia ada lagi. What? Dia ngapain sih? Oke. Wah! Dia ngeliat kita kah? Oke. Hot shift to run. Oh my god, kenapa kita harus kunjungin dia, bro? Loh. Itu kan rumah kita, pak. Kenapa dia ada di rumah kita? Copet! Ini rumah kita kan tadi. Oh no. Pertanyaannya, kenapa dia ada di rumah kita? Ini kan tadi rumah kita, bro. Gua lihat itu tadi, ya kan? Ah! Kita harus itu, bro. Dia ngapain sih di rumah kita?
Gue bingung, Pak. What the fuck? Ini rumah kita kan? Tuh, iya benar, Bro. Wow. Cuma udah diperbaiki sama dia. Wow, my. Oh no. Oh no, kayaknya dia ngeliat deh. Oh shit. Lemari. Oh my god, ini efek baru, Bro, bergetar. Oh, kalau dia dekat bergetar, Bro. Holy shit, kayak film horor. Oke, dia udah enggak ada. Oh my god, dia pergi ke kanan tadi, Bro. Oke, kita lihat dulu ya. Gua pengen detail biar kalian juga nge. Di sini ada kumis, di sini ada vas foto. Oke, enggak ada apa. Ini ada golden. Oh my god, kaget. Oke, kita nyebut lagi dong. Oke, guys, start ya. Kita tahu ya. Room pertama kita tahu ada gambar-gambar tapi enggak ada yang penting. Oke, ini kita biarkan dulu. Kayaknya kita kelamaan diem di situ kah? Padahal gua enggak bergerak apa-apa loh, Bro. Itu apa? Ada wah. Kayak ada alien gitu, Bro, semacam alien. Oh my god, dia tahu. Oh shit. Dia tahu, Bro. Enggak lihat, Bro. Aman. Gua kira dia ngelihat. Kayak dia keluar. Jadi ini efeknya bakal bergetar kalau dia benar-benar dekat banget, Bro. Nah, di depan kita banget. Nah, udah. Kayaknya dia udah masuk, Bro. Oke, kita jongkok aja, Bro, ya. Ada binokuler. Aduh, gua dengar suaranya, Bro. Gua dengar suara, sumpah, Bro. Kayak enggak ada lagi ya? Kayak ini roomnya lumayan kecil. Wah. Dia kayaknya enggak buka pintu deh, Bro, kalau gitu ceklek ceklok. Oke, go. Oke, di sini ada ruangan, Bro. Oke, kita tutup. Oh my god. Tapi di sini ada ruangan nih, Bro. Kita pecahin aja kali ya. Oke. Jadi kita bisa ke situ bentar. Ini listriknya kita matiin kah? Nah, kita coba matiin ya. Kita bisa ke atas ini, Bro. Kita bisa ke lantai 2, cuma ntar aja, Bro, ya. Mungkin ntar kita tumpuk bisa naik ke atas itu kali ya. Oke. What, suara apa tuh? Entahlah. Cepet banget, Pak. Buset. Buka apa ini, Bro? Kita lihat dulu luar. Oke, gua enggak tahu ini nge-open apa, mungkin di kayaknya di lantai 2 deh, Bro. Ini kabelnya ada ke sini. Sebelah sini enggak ada. Ya, Bro, kabelnya mungkin tuh ke situ, Bro. Ke pintu itu kayaknya ke lantai 2, ntar kita lihat ya. Kok ada kabel warna hitam. Oke, ini ada tangga cuman masih ketutup. Mungkin kita harus ngebuka tangga ini. Oke, ini kita bisa nong. Hello. Ada linggis, Bro, di dalam ada linggis. Oh, pintu ini nembusnya ke ini, Bro, ke gudang kayaknya. Gudang ini kita ambilin dulu deh kali, Bro. Oke, lumayan, Bro. Oke, kita pecahin dulu. Aduh, enggak bisa pecahin itu, Bro. Oke. Kita buang dulu aja deh. Ada WC, Pak. Aduh, gua dengar suara apa tuh? Ini WC, Bro. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, WC, ada gudang di lantai 1 ini. Kita lihat. Enggak ada, Pak. Enggak ada sama sekali dia di sini. Mencurigakan dia, kawan. What? Dia ngeliat kita di mana? Tapi kita udah tahu dalam-dalamnya berarti tadi ada WC, ada gudang. Oh my god. Kita coba, Bro, ke gudang dari Tapi di sini gua penasaran nih, Bro. Ada api-api apa ini, Bro? Gua kesini dulu ya. Kita kesini dulu, Bro. Jadi yang ada di sini, Bro. Hup. Oke, ini ada tempat tidur gitu, Bro. What? Suara apa tuh? Aduh, kayaknya bunyi-bunyi deh, Bro. Gua salah mencet, Bro. Gua tunggu bunyi apa itu? Kayaknya dia datang. Hati-hati, Bro. Kita sambil jongkok ya. Oke, pelan-pelan kita tutup. Ini, Bro, kabel yang tadi, Bro. Oke, gua pengen ambil ini dulu. Ada sesuatu. Oke. Ada bisa yang kita ambil. Yos. Ini TV. TV mungkin kita sebelah situ bisa enggak, Bro, ya? Buat ngeblok masuknya, ngeblok jalan. Wow, lagunya. Ini mencurigakan sekali, Pak. Chat enggak ada. Oke. Sini, chat enggak ada. Ini ada pipa, Bro. Mungkin dari lantai 2, Bro, berhubungan sama yang lantai 2. Sedangkan yang kabel ini kita juga ke lantai 2, Bro. Jadi ada kabel, ada pipa-pipa kayak gini, Bro, ya. Warna silver atau hitam, Pak. Oke. Ini buku-buku. Nice. Di atas kasur enggak ada apa-apa, Bro. What? Gua jatuh, Pak. Aduh! Oh, sembunyi, bukan jatuh, sembunyi. Kayak ada bel. Oh my god. Mungkin ini kita perlu ini kali ya. Buat enggak jaga pintu itu. Oh my god. Kayaknya kita telah melakukan kesalahan.
Oh shit. Kabur, kabur. Oke, kita udah tahu budaya ada apa aja tadi. Sekarang kita bakalan cobain pecah. Apaan tuh, Bro? Itu apaan, Bro? Oke, kita lihat dulu ya. Oke, ada generator sebelah sini. Ini generator nyambungnya kemana nih? Putus setengah jalan, Pak. Oke, mungkin entah buat apa. Ntar kita lihat aja lah. Ini ada kunci. Mungkin kunci sesuatu, Pak, ntar. Entahlah, Bro. Kita lihat. Oh, ada senjata juga, Bro. Senjata kayak yang di pertama tuh, Pak. Senjata sama kunci apa Inggris. Sininya ada apa lagi? Nggak ada. Oke, nggak ada. Senjata-senjataan ada, tapi tetap ada, Bro. Kita harus mecahin ini nih, Bro. Gua pengen masuk kelas ini nih. Oke, go. Go. Ini kita di dalam. Ini apa, Bro? Ada apa? Ada sampo Didi. Sleeping pill. Oh my god. Sleeping pill. Bisa diambil kan? Oke, bisa diambil, Bro. Bikin dia KO bisa gitu. Ada sapu. Ada bucket. Bucket entah untuk apa. Setidaknya, what? Suara apa tuh? Suara apa tuh, Bro? Net. Ada CCTV kah di sini? Gak ada, Bos. Oke. Kita keluar dulu, Bro. Bahaya banget, Bro. Oke, kita udah tahu ya. Itu toilet yang belum kita masukin sebelah kiri ini, Bro. Kita belum masuk sebelah sini, Bro. Ada si bapaknya nggak ada, Bro. Oh, itu ada kunci juga, Pak. Oh, ini kita ambil lagi. Lumayan, Bro, buat mecah-mecahin. Wow. Dia tahu kita punya, Bro. Wow. Cepet banget, Bro. Aduh, dia olahraga. Yes. Oke, mumpung ditutup, Bro, ya. Kita menyelinap. Oh my god. Kena. Kalau kena, pecah-pecahnya hilang gak ya? Yang kita pecah-pecahin hilang gak? Mana rumah kita? Ini kan. Oke. Oh, kita kalau kena langsung dilempar dari rumah, Pak. Dilempar gitu. Di rumah dia. Oke, kita lihat dulu, Bro. Gua penasaran. Yang dipecahin tadi hancur enggak? Oh, jadi bagus lagi. Iya, enggak apa-apa. Apa-apa, Pak, ya. Tapi kita udah tahu tadi di sini. Oke, ada dia. Kita pecahin ini. Set. No. Oke, go. Yang belum ready. Aduh, Pak, ampun, Pak. Saya hanya tetangga yang baik, Pak. Dia ke belakang, Bro. Oh, olahraga. Biasanya kalau dia olahraga lama, Bro. Kayak tadi, Bro, lama banget. Enggak tahu ngapain aja. Oke, kita masuk ya. Oh, ini ruangan makan, Bro. Oke. Oke. Ada ini, Bro. Oke. Ada kunci Inggris. Oke, ada apa? Dia favoritnya. Oh my god, bunyi deh, Bro, suaranya. Jangan sampai bunyi kali ya. Ada minuman enggak? Ini minuman kah? Kayaknya ada suara dia deh. Aduh, jangan bunyi-bunyi, please. Oh, susu, dia suka susu kah? Ini. Wow. Kayak ada suara dia. Bentar lagi kayak dia mau. Oh my god. Dia ketawa sendiri, Pak. Oh, ini, Bro, nembusnya ke sini, Bro. Yang pipa-pipa tadi, Bro. Gue enggak tahu fungsinya apa. Pipanya nembusnya ke sini, Pak. Oh shit. Oh my god, dia ngamuk. Pipa-pipa tembusnya ke sini, Pak. Di ruangan ini tadi, di ruangan makan. Buat masak atau buat apa? Ini buat apa ya ntar? Buat ngehajar? Atau buka gembok? Jangan-jangan bisa pakai ini. Harusnya sih bisa, Bro. Di dunia nyata kita bisa buka pakai ini, Bro. Oke, Bro, gue bakalan cobain masukin sleeping pill ke situ. Siapa tahu bisa. Ya gak ada orangnya kayaknya. Let's go. Buruan. Hop. Nice, pelan-pelan. Sini bisa gak ya? Klik kiri, come on. What? Bisa gak sih? Klik kanan. Aduh, gak bisa, Pak. Gak bereaksi. Klik kanan, lempar. Klik kiri. Aduh, atau pencet E. Bentar ya. Kita coba dulu. Hop. Pencet E gak bisa. Klik kiri, gak ada, Pak. Gak ada efek apa-apa. Ya udahlah, kita lanjut. Oke. Ini ada tangga, semacam tangga, Bro. Ini kayaknya bisa ngebuka sesuatu deh, Bro. Mencurigakan sekali nih. Oh, shit. Wow. Ini ada sapu. Oke. Kayaknya benar-benar kita harus ke ruang tadi itu, Bro, ya, tempat makan itu, Bro.
sini nggak ada apa-apa soalnya bro. Ini mencurigakan sekali nih. Nggak bisa diapa-apain. Ini juga nih. Kita perlu kunci masuk ke dalam kayaknya gudang atau apa tadi ya. Kayak kita lihat bro ya. Kita bisa nongol sih. Kayak dia nggak ada di sini. Oh ini bro. Si tempat exitnya ada di situ. Kayaknya kita sembunyi di sini dulu kali ya. Kayak kita lihat bro ada apa aja bro di dalam. Oh ini ruangan ini santai dia bro. Oke. Topi. Oh nah itu ada bro. Ada suara dia bro. Ada suara dia kayaknya bro. Nah, mulai deket bro. Mulai deket. Oke, ini ruangan dia nyantai bro, bukan dapur, bukan ruang makan. Come on, tutup pintunya please. Udah kah? Kita tutup dulu. Oke. Ini, oh WC yang tadi, WC itu tembusnya ke sini ternyata bro. Oke. Oke, kita bisa nyembut sebelah sana. Oh, ada dia. Wup! Ada dia bro, kita masih nyari. Oke, udah ditutup sama dia. Kayak di sini nggak ada apa-apa masalahnya bro. Di situ nggak ada jam, sepatu. Gak ada mencurigakan sih sepatu lagi. Oh ini dia ada bro, buat nyongkel bro. Yes, ada bro. Ternyata dia nyimpannya di sini bro ya. Di tempat makan bro, tempat ruang makan bro. Ini kita bakal cobain ke kunci ke mana? Gudang. Berarti kita keluar dulu, kabur dulu, terus kita ke gudang atau pintu yang di sini bro ya. Kita coba dulu yang sebelah sini. Oke, semoga dia enggak ngeliat ya. Here we go. Yes, bisa bro. Bisa bro. Kita dapat pistol-pistolan sama kunci Inggris. Tapi pertanyaannya buat apa, Pak? Atau kita salah atau urutannya jangan gembok ini dulu kali ya. Ini bisa buat nembak kan sih beneran bro. Aduh dilempar doang pak. Tapi ini kunci Inggris. Buat apa pak? Kunci Inggris buat ngebuka gembok kah? Nah yang ini nih. Gua pengen ngebuka yang ini bro. Cuman digembok juga. Mungkin kuncinya kali harusnya pakai yang itu dulu kali ya. Entahlah bro pakai yang mana dulu harusnya. Oke. Kita bakal. Nah itu bro dikunci. Tuh. Itu kayaknya pakai kunci. Harus kunci asli deh. Entahlah bro. Cuma kita ngambil senjata buat apa pertanyaan bro? Senjata buat apa? Nggak ada clue kah tanggal 12? 12? Atau tetap kayaknya bro? Tembak! Oh bisa ditembak bro! Bisa ditembak! Oh ini berguna banget bro senjata ini bro! Ini berguna banget bro! Kalau kalian dikejar, keren banget bro! Bisa ditembak sekarang ya! Tapi dia larinya juga cepat pak. Jadi ada kesempatan kita buat kabur gitu bro. Kesempatan kita buat kabur bro, buat nyumbut gitu bro. Keren juga bro. Jadi ntar kalau kalian main pertama kali, selalu ambil senjata ini bro ya. Ini berguna banget bro. Caranya ambil di gudang pakai kunci yang tadi bro kita dapat dari rumah makan ya. Udah kah? Nah kita pengen ngebuka ini bro. Pakai linggis kah? Ya pakai ini kah? Gak bisa bro, ini kayaknya kunci beneran deh. Gak bisa bro, gak bisa dibuka bro. Kita sembunyi lagi di dalam rumahnya bro. Aduh, stuck pak. Aduh, dia pintar bro. Sekarang dia pakai itu. Emangnya dia doang yang bisa? Nah, kita juga bisa kali. Oke, ini ada card reader. Card reader, gua nyari bro. Di dalam sini nggak ada apa-apa. Oke bro, jadi dia jatuh hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like. Thank you banget udah nonton. Salam, Gamers Jadi.